Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngesrengan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdani puarepo isuk-isuk. Gubernur mengharap Berli mampu medalkan inovasi serta kolaborasi luyu karena visi Jawa Barat juara lebah memeres persoalan kesehatan di Jawa Barat serta ngaronjatkan indeks kesehatan Jawa Barat anu masih kurang. Satu tas kateg sawatara waktu katompernakeun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil antuk nangis renan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat hasil tinalelang jabatan nyaeta Berli Hamdani perebo isuk-isuk. Samemehna Berli Hamdani mangrupa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat. Eta gubernur anu loma disebut Kang Emil teh meredih Berli sangkan satekah pola ngaronjatkeun indeks kesehatan masyarakat Jawa Barat anu henteu ukur musir karena program provinsi, tapi oge ngaping dinas kesehatan kabupaten jeung kota. Emil oge meredih Berli ngalakonan pancena anu diwewogan ku inovasi, turta kolaborasi, luyu karena visi Jawa Barat juara, utamana pikeun ngungkulan pasualan stunting, tilar dunyana indung anu keur kakandungan, panyakit nepa, serta panyakit balukar gaya hidup. Kami sangat yakin dan kami menitipkan indeks kesehatan yang masih kurang, khususnya jangan fokus hanya program provinsi, tapi juga seperti biasa membimbing dinas-dinas kesehatan di 27 kota kabupaten. Karena indeks kesehatan Jawa Barat kan akumulasi dari nilai-nilai isu yang mengemuka, tentulah adalah stunting dan kematian ibu masih tinggi. Penyakit-penyakit menular juga masih ada, saya titip dengan 18,7 juta, banyak penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup. Sehingga tadi saya titipkan, tolong dikaji biaya pencegahan dan program-programnya mau kita galakkan, karena kalau kita hanya fokus biaya kuratif dan segala turunannya, itu jauh lebih mahal. Sajroning kitu Kepala Dinas Kesehatan Berli Hamdani nembrakeun dina 100 poe mangsa digawe, dirina bakal ngalakonan evaluasi leuwih ti heula kana larapna program anu geus ditaratas ku Gubernur Jawa Barat turta bakal ngalakonan tarekah percepatan. Jabatan pimpinan di sawatara UPT Dinas Kesehatan katut rumah sakit di Sakuliah Jawa Barat anu masih kosong oge bakal sagancangna ditempatan. Minangka tarekah bikin kasayagaan mudik, pihakna bakal sagancangna ngalakonan rapat koordinasi turta ngatur pangladen kesehatan di sepanjang jalur mudik. Sekarang untuk perkembangan ataupun pelaksanaan dari program yang sudah dicanangkan ataupun digagas oleh inisiatif dari Pak Gubernur, tentunya itu yang harus dilakukan evaluasi. Kemudian juga nanti dilakukan upaya-upaya percepatan dari hasil evaluasi. Kemudian selanjutnya karena banyak di antara pimpinan di UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ini terutama di rumah sakit itu masih dalam kondisi belum terisi karena aturan yang baru mengharuskan yaitu rumah sakit itu sebagai fungsional dengan tugas tambahannya itu di sebagai direktur. Nah, itu tentunya juga harus segera dilaksanakan karena itu akan mempengaruhi terhadap mutu ataupun kualitas layanan di rumah sakit yang tersebut. Berli ngembohan pikeun ngukulan stunting dirina bakal musirkeun panitenanana dina 1000 poe munggaran kahirupan nyaeta nalika indung keur kakandungan atawa 0 poe tepi ka 22 minggu. Budi Hartati, Bandung TV.